Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahan politik pun semakin kuat, semakin panas pada ketika ini. Jadi kita hari ini ada kesempatan untuk pergi ziarah makcik saya ataupun mak kepada adik saya di Banting sambil-sambil ziarah. Sambil-sambil kita nak tanya perkembangan politik kaum Cina di sana. Jadi kita nak tengok apa pendapat mereka. Tadi daripada perbualan saya dengan dia, menggambarkan bahawa orang Cina pun tak berapa, agak kecewa. Nah, mereka kecewa dengan Pakatan Harapan ini setelah janji-janji semua tu tidak ditunaikan. Jadi mereka pun dalam keadaan bingung, tak tahu nak pilih yang mana. Dan mereka dah serik nak pilih Pakatan Harapan, dan mereka dah tak percaya pada parti DAP. Bila aku fikir-fikirkan, patutlah pihak DAP takut ataupun membuat alasan berbagai-bagai. Kononnya banjir lah, musim tengkujuh lah, apa lah kan. Sebenarnya mereka dapat tahu bahawa penyokong-penyokong mereka sudah beralih arah dan sudah berpatah hati, dan mereka pun dia tidak mahu lagi menyokong Pakatan Harapan. Dan mereka juga agak kecewa dengan Pakatan Harapan termasuk DAP, menyebabkan orang-orang DAP rasa macam mana nak meyakinkan kembali pengundi-pengundi mereka. Jadi itulah sebab utama mereka cuba menentang PRU yang ke-15 ini dibuat pada tahun ini, kerana mereka belum lagi dapat mempengaruhi ataupun dapat mengawal minda penyokong mereka yang dahulu, disebabkan janji palsu yang mereka telah tawarkan pada PRU yang ke-14 yang lalu. Jadi sambil-sambil ini kita tengok, jadi macam mana ataupun macam mana pendapat daripada makcik saya berkenaan dengan situasi pengundi di kawasan Banting secara khususnya, dan juga pengundi di Malaysia secara amnya. Semoga video ni dapat kita berkongsi, dapat kita menunjukkan bahawa rakyat di bawah ni saling bersilaturahim, rakyat di bawah ni saling berhubungan antar kaum cukup baik, dan mereka juga memahami situasi kehidupan di Malaysia ini. Dan mereka juga akhirnya pernah rasa tertipu dengan sebuah pakatan yang kononnya menjanjikan harapan yang besar. Akhirnya harapan tinggal harapan. Jom kita saksikan bersama dengan makcik saya di Banting. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Banting ni bersama dengan pakcik dan juga makcik di Banting ni. Lama tak jumpa diorang ni kan. Diorang ni happy go lucky, dan mereka ni cukup seronok kalau kami datang ni kan. Jadi hari ini dia nak belanja makan mie. Ada satu kedai tu dah tutup, sebelah kedai restoran Cina tak jadi lah kan. So kat sini kita makan di dalam suasana panas berpolitik pada ketika ini. Jadi kita nak tanya diorang ni apa dia punya dunia politik mereka dan di mana mereka mengundi. Ya, jom. Aduh. Ada dah sampai. Okey, makcik mengundi mana makcik? Banting aje lah, mana lagi? Yalah. Ini dulu siapa dia punya wakil rakyat dia? PKR. So, pakcik pun sama ke? Sama tempat. Jadi kira sekolah yang sama yang tempat ni? Sekolah dekat sana. Sekolah Cina lah. Sama juga. Jadi tahun ni dijangka mengundi apa? Entahlah, tahun ni ialah susah. Susah betul tahun ni. Pasal itu dah kecewa semua orang. Dah kecewa lah. Tentang politik dah. Tentang ekonomi. Tapi pergi mengundi lah. Undi juga. Mesti nak undi. Macam undi rahsia lah ya. Yalah, rahsia lah. Tak boleh cakap ni. Tapi kecewa sangat dengan kerajaan dahulu kan. Boleh buat tu dah semua kan. Jadi pakcik pula. Pakcik undi pun sama dengan tempat. Ya. Sudah banyak kali undi lah. Tapi undi semua di sini lah. Ya, sini. Nanti. Lalu pengaruh makcik lah suruh undi apa ke? Pandai-pandai dia ke? Tak, kita lain-lain. Undi dia punya, kita undi. Kita suka lah. Mana kita tahu dia undi apa, kita tak tahu dia apa. Ya, tak ada. Bincang pernah bincang lah. Tapi undi siapa itu dia punya, apalah, kita punya, apalah.
So maksudnya dalam hal politik tak mau gaduh-gaduh lah ya. Tak gaduh-gaduh. Pandai-pandai lah kau nak undi apa. So pakcik pun tak pernah kacau dia nak undi apa. Oh tak ada, tak ada. Pandai-pandai lah ya. Dia punya hak lah dia. So this a very sporting family lah Walaupun mereka ni nampak riang ria je, tapi dia ni adalah orang Malaysia. Ni pandai cakap Melayu, ni pandai cakap Melayu ni kira. Alah, memang dah pelak sikit dah. Dia pasir sekarang pelak sikit. Oh dia ni pasir dia tu. Kalah orang Malaysia cakap Allah buat kebal lagi. Alhamdulillah dia lah. Bismillahirrahmanirrahim pun tahu juga. Itulah kita ucapkan terima kasih lah pada masjid hari ni. Hari ni dia belanja makan. Hari ni belanja makan makan mie. Dia ada kedai special tadi tapi dah tutup. Jadi kita makan mie hari ni. Masih. Tapi kita cuba racun dia lah kan. Racun dia dia pilih apa pilih lah. Yelah. Kami telah bincang lah. Mana politik ke, banyak elok ke kita apa dah. Tapi kira pengundi pandai-pandai lah. Okey, saya dah beritahu dia orang sekarang ni mengundi tu rahsia, tapi pilihan yang ada sekarang ni, dulu pilihan dia tu tak tepat, dia tipu. Sekarang ni dia dah tipu, jadi mereka pun jadi pening nak undi apa kan. Jadi harap-harap mereka dapat mengundi yang betul dan tepat demi negara dan demi kesejahteraan rakyat Malaysia, insyaAllah. Jumpa lagi bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.